siapkan kopi sama tripod ya, langsung kita berkarya. Ini adalah intro ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat channel Satrio Langit. Ya, jumpa lagi dengan channel ini ya guys ya. Oke, pagi ini saya akan menunjukkan bagaimana kita bercocok tanam cabai atau lombok di media botol bekas air minum atau air mineral ya guys ya, untuk memanfaatkan lahan-lahan yang memang lahannya sempit ya. Jadi kalau kita lahannya sempit, kita bisa memanfaatkan dengan media botol ini ya guys ya. Akhir-akhir ini kita sering kali mendengar ibu-ibu rumah tangga menjerit karena harga cabai begitu melangit ya guys ya. Ya, begitu pedas harga cabai ya. Mari kita lihat, ini adalah yang sudah berhasil ya guys ya. Ini cuma berapa itu? Cuma 4 botol ya. 5 botol lumayan guys ya. Nah, bagaimana caranya kita membikinnya? Mudah sekali dan simpel ya guys ya, tidak terlalu susah untuk dilakukan ya. Sebentar saya tunjukkan. Nah, ini yang sudah saya pindah ke botol mineral ya, air mineral. Jadi caranya begini guys, setelah kita menyemai bibitnya ya, bibit dari cabai itu, kita langsung pindahkan ke media. Ke media ini ya. Ini caranya, botol air mineral kita potong satu, kita potong jadi dua ya guys ya. Potong tengah-tengah. Maaf saya tidak bisa mempraktekkan karena tangannya lagi sakit ya. Cuma ini contohnya gini ya. Jadi botol ini sedulunya satu, setelah itu kita potong jadi dua. Yang bagian atas kita kasih media tanam ya, terus sininya kita lubangin ya guys ya. Ya, yang bawah ini kita kasih air dan kita masukkan begini. Simpel ya guys ya. Nah, begitulah caranya supaya tanaman kita hidup ya, tidak kekurangan air. Nah, begitu caranya. Simpel banget ya. Kita bisa memanfaatkan ruangan atau lahan-lahan sempit kita untuk bercocok tanam ya, yang bermanfaat untuk keluarga kita ya guys. Seumpama pas harga cabai seperti sekarang ini ya, lagi mahal-mahalnya, kita nggak usah bingung guys ya, kita tinggal ngambil di pekarangan kita sendiri. Nah, itulah intinya ya guys ya. Banyak sekali manfaatnya dengan kita rajin ya. Gampang kok, nggak terlalu susah ya. Jadi untuk menanam cabai itu terlalu mudah banget. Begitu saja guys. Jadi ini adalah cara-cara simpel untuk menanam cabai ya guys ya. Oke. Dan mudah sekali perawatannya. Cabai itu enggak terlalu susah yang rawatnya. Kita biarkan saja, dia sudah bisa berbuah sendiri. Lihat ya guys ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya bila Anda berkenan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya. Bye-bye.